Anget. Tahu saya mah dibakar pak, setahu saya dibakar karena dibakar nggak ya, tahu tuh kalau itu mah kurang paham. Sempat ada cekcok sendiri. Kemungkinan soalnya saya nggak tahu sih pak kalau awal kisruhnya tuh. Yang bakar siapa? Anaknya pak. Anaknya? Anaknya. Iya. Itu api dari mana awalnya? Awal dari sini pak, dari tengah. Dari tengah. Ruang apa tuh? Kasur awal atau bagaimana? Kamar tidur ya. Kamar tidur ya. Kamar tidur. Tapi waktu itu penghuni rumah di dalam semua. Nah, saya langsung ke desa sih pak, jadi posisi nggak ngeliat, nggak mantu dulu tuh. Tapi emang nggak ada orang di dalam ya? Udah pada keluar semua. Udah pada keluar. Sempet panik waktu itu pak? Iya panik pak. Kenapa? Ya banyak kemungkinan warga sih pak, terus juga rapat ya. Banyak apa, ada gudang tiplek apa segala macam lah. Sempet ada ledakan juga tadi. Ada ledakan gas sebanyak satu kali. Di hasil pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini diduga sakit hati sama orang tua dan keluarganya ya, karena merasa dikucilkan dan kurang perhatian. Itu kurang perhatian sehingga beliau nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Infonya minta motor itu pak? Nah, kurang perhatiannya menurut hasil keterangan dari orang tua bahwa anak ini memang anaknya manja, kemudian tidak bekerja, dan dia mempunyai istri dan saat ini punya anak yang sedang dirawat di rumah sakit Mitra Plumbon. Nah, kemudian permintaan-permintaannya ini anaknya ini minta ditengok, kemudian minta sesuatu seperti kendaraan bermotor. Nah, orang tuanya ini sementara ini belum sanggup untuk membelikan motornya. Sehingga akhirnya emosi. Ya, begitu. Akhirnya emosi meluap ditambah anaknya sakit. Anget.
Bang Bu. Terus dipayai apa ngono terus di situ apa? Diseru lah gitu. Tanya. Anget.